bertempat di Ruang Sri Kandi Hotel Biva, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 87 Pandean Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Jumat 17 Februari 2023, mulai pukul 15.00, Persikindo, Perkumpulan Sri Kandi Kreatif Indonesia, DPD DIY, menyelenggarakan talk show dengan mendatangkan Mr. Richard dari PUM Netherlands Senior Expert. PUM adalah salah satu lembaga non-pemerintah dari Belanda yang konsen terhadap pengembangan UMKM dan kewirausahaan di berbagai negara termasuk Indonesia. Pengembangan tersebut dengan mendatangkan ahli strategi bisnis untuk mendampingi UMKM, mengatur dan mengelola usahanya dengan baik. PUM saat ini telah menghantarkan banyak UMKM Indonesia yang awalnya bisnis biasa menjadi UMKM yang omsetnya besar. Sore hari ini, salah satu expert, Mr. Richard dari PUM Netherlands Senior Expert, itu memberikan workshop tentang marketing dan out of the box kepada anggota Persikindo di Hotel Biva. Di sini, para ibu-ibu anggota Persikindo itu banyak berdiskusi bagaimana sih sebetulnya untuk mengembangkan market, karena kadang-kadang mereka sudah merasa melakukan berbagai strategi tapi juga masih stagnan. Oleh karena itu, Mr. Richard tadi mengupas tuntas berbagai strategi pemasaran. Beliau adalah salah satu expert dari PUM Netherlands Senior Expert. Dan apa itu PUM? PUM adalah lembaga pendampingan UMKM yang diberikan oleh di bawah Kementerian Luar Negeri Belanda. Dan PUM itu tersebar ke seluruh dunia, terutama ke negara miskin dan negara berkembang. Tujuannya adalah mengembangkan UMKM supaya mereka bisa kerja maju dan berkembang. Prinsip dari PUM itu independen. Ketua Persikindo DPD DIY, Insinyur Mur Supriyani Ambarpola mengatakan bahwa tujuan mendatangkan Mr. Richard dari PUM Netherlands Senior Expert untuk mengajari tentang strategi marketing terhadap anggota Persikindo supaya para wanita pengusaha dan pengusaha wanita mampu meningkatkan SDM khususnya dalam bidang marketing sehingga produktivitas usaha para anggota Persikindo menjadi meningkat. Hari ini tanggal 17 Februari Jumat, Persikindo kembali berkegiatan dengan mengadakan pembinaan atau untuk membina SDM dari anggota dan juga teman-teman dari wanita berusaha di Jakarta. Persikindo selalu ini meningkatkan kemampuan, meningkatkan dan mendorong potensi daripada ibu. Hari ini dibantu oleh PUM Netherlands Senior Expert, kami mengadakan kegiatan bagaimana sebuah marketing itu bisa mendorong kemajuan daripada penjualan. Bagaimana marketing itu bisa meningkatkan produktivitas, bagaimana marketing itu bisa membuka wawasan kita terhadap dunia luar. Tadi diberikan oleh Mr. Richard dari Netherlands Senior Expert PUM dari Belanda, dibantu juga di sini hadir Ibu Yuyun dari Representatif Regional Daerah Istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan acara ini bisa membuka wawasan kita, khususnya pengusaha wanita Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kami harapkan tidak hanya sekali ini saja, karena PUM selalu membuka diri untuk bisa turut serta memberikan dan mendorong, memotivasi untuk seluruh pengusaha, khususnya yang di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk berkembang maju sinergi dengan program pemerintah yang sudah dicanangkan. Ayo wanita pengusaha, pengusaha wanita, wanita pengusaha di Yogyakarta, maju terus, kuatkan usaha kita, kembangkan usaha kita, dan penuhi dunia ini dengan karya-karya kita. Persikindo selalu bersatu, berjuang, dan sukses.
Talk show yang dimoderatori oleh Yuyun dengan peserta kurang lebih sekitar 30-an pengusaha wanita ini berjalan lancar dan menginspirasi. Mr. Richard telah mengupas tuntas strategi marketing untuk sebuah perusahaan agar maju dan berkembang menjadi besar. Salah satu strategi yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha diantaranya membangun personal branding, antara lain dengan disiplin, fokus, mempunyai tujuan yang jelas dan target dengan perencanaan yang matang, serta membangun mental membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada kata tidak bisa, kita harus bisa dengan membuat loncatan-loncatan pemikiran baru dan berani.